datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan review produk Casio General. Oke, langsung aja kita buka produknya. Di sini untuk jam tangannya. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapan dari jam tangannya. Ada garansi internasional, ada juga manual booknya. Untuk manual booknya di sini ada dua, yang ini untuk berbagai bahasa dan untuk yang ini khusus berbahasa Indonesia. Jadi kita lebih mudah untuk memahami cara setting, cara perawatan produk dan fitur-fitur yang ada di jam tangannya. Oke, selanjutnya untuk jam tangannya di sini. Ini tampilannya digital ya. Dan untuk jam tangan ini sudah berbahan full stainless steel berwarna silver. Oke, untuk pengait di belakangnya ini, cara membukanya sangat mudah, tinggal didorong saja ke atas, dia sudah terbuka. Dan untuk menutupnya tinggal ditekan saja. Oke, untuk jam tangan ini sudah water resist. Dan di sini juga ada fitur seperti alarm, stopwatch, timer. Oke, untuk selanjutnya cara setting jam tangan ini. Pertama tekan tombol adjustnya di sini. Setelah itu tekan tombol mode. Nah, ini masuk ke pengaturan jamnya ya. Untuk menambahkan tekan tombol forward di bawah ini ya. Untuk mengurangi tekan tombol reverse di sini sebelah kiri. Oke, setelah itu tekan mode lagi. Nah, ini masuk ke tanggalnya ya. Setelah itu bulan, yang terakhir tahunnya. Oke, setelah semua setting sudah selesai, tinggal tekan adjustnya aja satu kali. Itu tadi cara untuk setting jamnya. Untuk melihat fitur lain yang ada di jam tangannya, kita tekan tombol mode. Ini untuk alarm, stopwatch, dan ini untuk timer. Tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1, dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com, dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe.